pagi adik-adik. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Yang belum? Sama saya belum mau nyampe. Oke. Kalian baru, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami tim guide dan tiketing IP Museum Kesejarahan Jakarta. Meliputi 4 museum. Kalian sudah tahu semua? Sudah tahu ya. Dan kalian juga sudah dapat materi. Tolong pelajarin baik-baik materi tersebut. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kalian. Ini diresmikan kembali Bapak Gubernur Ali Sadikin menjadi Museum Sejarah Jakarta hingga saat ini. Nah, untuk sejarah gedungnya ada yang ingin disampaikan? Begitu ya, cara menyampaikannya kepada MUI. Nah, setelah itu, baiklah di sini terdapat salah satu koleksi di Museum Sejarah Jakarta, yaitu Jarwo Wanita. Nah, Jarwo Wanita ini ada satu ruangan, dulunya disebut dengan lorga. Karena perhatikan, dengarkan, dan laksanakan selama PKL di Museum Sejarah Jakarta. Ya. Hari ini ada 5 kelompok dari beberapa sekolah, betul? Di sini sudah tidak ada lagi almet sekolah, artinya kalian sudah menjadi satu tim kesatuan PKL unit pengelola Museum Sejarah Jakarta, tidak lagi membawa nama sekolah. Ya. Jadi kalau satu tim, artinya semuanya harus bersatu. Satu orang membuat kesalahan, tidak tertutup kemungkinan sekolah itu, PKL itu, bahkan kami para instruksinya pun akan terkena teguran. Karena kami juga bagian dari instruktur PKL unit pengelola Museum Sejarah Jakarta, gitu ya. Di antaranya yang harus kalian perhatikan termasuk kerapihan pakaian, dimasukkan yang putra ya, jilbab harus sesuai SOP. Biasanya emang ini sengaja dikasihkan sekarang. Jadi ikan-ikannya bukan dari zaman Belanda. Ini baru ditaruh. Ya. Jadi kalau nanya kok ada ikan-ikannya, iya sebagai hiasan. Bapak air masih kita gunakan juga untuk siram-siram tanaman. Ikan-ikannya bukan dari zaman Belanda. Ini tingginya serata sama tanah ya. Kedalamannya? Dan di sini juga sebelahnya tuh ada bagi penjara perempuannya. Penjara perempuan ada berapa teman-teman? Satu. Penjara perempuan ada satu. Penjara laki-laki ada 5, ya. Penjara laki-laki ada 5 dan ukurannya itu beda, tingginya juga beda. Penjara perempuan lebih pendek dari penjara laki-laki, tingginya sekitar 1,53 meter. Panjangnya 9 meter, lebarnya 6 meter. Maksimal tahan di sana bisa sampai 50 orang. Jadi nanti kalian bisa bedakan penjara laki-laki sama perempuannya. Kalau laki-laki itu ada bola besi, kalau perempuannya itu nggak ada bola besinya. Jadi sebagai ganti hukumannya dia dibikin dataran di jalan jalan. Makanya kalau hujan di Batavia atau di Jakarta. Yakin? Ya, baik kalau sudah, sekarang kita akan bicaranya BIMTEK ya, bimbingan teknis. Maksudnya apa sih? Saya hanya ingin menginformasikan tentang ruangan-ruangan dan koleksi apa saja yang akan diinformasikan, gitu ya. Tapi nanti adik-adik hanya saya membekalkan saja sedikit, ya. Ini banyak sekali, itu semua tergantung dari adik-adik sendiri, gitu ya.
Nah, perkenalkan nama saya Pak Bendi ya, tadi sudah diinformasikan. Saya akan diinformasikan dari semua. Baik, sekarang kita sebelum memandu kan ada tahapan-tahapan ya. Apa aja? Pembukaan, kemudian? Perkenalan. Kemudian? Iya, terus? Keliling, terus? Semua sudah ya, ada di situ kan ya, sudah diinformasikan seperti ini gitu ya. Kemudian fitting ya, kemudian koleksi ya, secara hidungnya itu nggak apa-apa, harus berani. PKI ini harus pede, nggak boleh keluar dari PKI ini nanti pasti cemen ya, cemen kagak pede, nggak boleh ya. PKI itu karena kan lebih kembleng, karena tamunya tahu sendiri kan paling memojok paling banyak tamunya di Indonesia. Jadi beruntung kalian bisa. Oh, selamat siang teman-teman semuanya. Yeah. Kan nama saya Gesha Putri Gunawan. Saya yang akan memandu teman-teman semua di Museum Sejarah Jakarta. Yeah. Untuk informasi teman-teman semuanya, masuk ke koleksi, mulai masuk ke ruangan interaksi antara bangsa Eropa dengan Kerajaan Sunda. Di sini terdapat Prasasti Padraw. Prasasti Padraw ini menandai adanya. Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi Bapak Ibu sekalian, Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Taman Kota Hila nomor 1, Kelurahan Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum memasuki area gedung Museum Sejarah, saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang gedung ini. Saya akan menjadi pemandu Bapak Ibu di Museum Sejarah Jakarta ini. Sebelum kita berkeliling di museum ini, saya akan menjelaskan sedikit gedung yang ada di sini. Yang kencang ya. Collection related to the history of Jakarta from prehistoric up to present. The building was established in 1707 under the regent of John Van Horn and was inaugurated in 1710 by the governor
Jenderal Abraham van Riebeck. When this building inaugurated as Jakarta History Museum? On 13 March 1974 by the Governor General Abraham van Riebeck. Right, yeah. He's the king of the Makan Kingdoms. He's the king of the Sabian ceremony. Actually, don't take a love photo of me. No, yeah. I'm taking for him. Yeah. He's trying to just okay. He's making the ceremony ceremony for the war to the Netherlands country. Dari perunggu. Tapi di sini ada
Pak Parta, serta tim-tim dari UP Museum Kesejarahan. Alhamdulillah hari ini kita hari terakhir untuk pelaksanaan PKL ya, dan banyak manfaat ilmu yang didapatkan dari Museum Kesejarahan. Semoga kerjasama kita tetap berlanjut terus, Pak Alek. Amin. Dan yang lainnya, terima kasih untuk tim Museum Kesejarahan. Dan mohon maaf apabila dari anak-anak saya ada kesalahan, baik yang tidak sengaja maupun disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku, dan tak banyak mau diucapkan oleh kakak, yang paling utama dalam mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak museum yang telah membimbing dan mendidik kita semua selaku siswa-siswi anak kelas 11. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini mampu kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita ataupun di sekolah kita. Dan anak-anak sekarang kita mohon izin diambil kembali. Dan mungkin untuk kedepannya anak-anak akan lebih percaya diri dan lebih semangat untuk bisa berbagi ilmu ke adik-adik kelasnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kelompok PKL dari bulan Agustus sampai Oktober semuanya berakhir dan ada beberapa yang lanjutan ya. Dari PKL ini kalian udah dapat ilmu guiding dari Kota Tua, dan terima kasih banyak Papi Alex bimbingannya untuk anak-anak, Pak Parta juga terima kasih banyak. Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Dan pulang ke sekolah masing-masing bisa membagi ilmunya kepada adik-adiknya. Amin. Dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pesan dan kesan saya di sini, terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu yang memberikan pengalaman, dan kami juga di sini mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dari Museum Sejarah Jakarta ini. Pesan dan kesan saya. Kesan saya kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi kami, semoga apa yang Bapak Ibu berikan dan apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami berguna dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jakarta, 31 Oktober 2024, Museum Sejarah di Hati. Boleh. Halo, kenalin, aku Novi. Jadi aku perwakilan dari kelompok 1. Jadi terima kasih untuk MSJ karena udah mau ngelinding aku dan teman-teman selama di musim ini, terus ngasih banyak pelajaran untuk aku dan teman-teman aku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naila, selaku perwakilan dari Dinas Grafika Informatika. Kesan kami selama melaksanakan PKL di Museum Sejarah Jakarta adalah kami mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan juga menyenangkan. Di sini juga kami belajar mengenai sejarah dan budaya yang dipamerkan serta pelestarian warisan budaya. Dengan adanya pelatihan yang diadakan atau diberikan oleh instruktur, kami menjadi lebih percaya diri untuk membawa pengunjung dan juga rombongan. Temennya nambah nggak? Alhamdulillah nambah. Jadi di sini juga terdapat banyak teman-teman PKL dari sekolah lain. Kalau pesannya seperti apa tuh? Pesannya semoga Museum Sejarah Jakarta lebih sukses ke depannya, lebih banyak program-program menyenangkan dan juga edukatif dan edukasi lainnya. Dari SMK Pandawa Budi Luhur, sebelumnya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kesempatan kita buat belajar dan praktik di Museum Sejarah Jakarta ini. Terima kasih juga buat para bapak instruktur, para pembimbing yang udah berhasil ngajarin kita khususnya di bidang pariwisata. Sekarang sudah bisa bawa tamu belum? Udah. Pada awalnya bisa nggak?
Enggak. Jadi artinya ada rasa percaya diri sehingga bisa bawa tamu sekarang ya? Iya. Terima kasih. Satu menit cukup. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, ini adalah hari terakhir kalian PKL di unit pengelola Museum Kesejahteraan Jakarta ya. Ya. Saya berharap apa yang adik-adik dapatkan, apa yang adik-adik terima bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, menambah wawasan yang mungkin bisa dipraktekkan baik di sekolah maupun di lingkungan kalian masing-masing. Amin. Karena PKL itu sejujurnya adalah setengah latihan kerja ya. Jadi mungkin di sini adik-adik merasakan bagaimana bergaul dengan lingkungan yang tidak hanya dengan PKL. Ada tim pemandu, tim kebersihan, tim security dan sebagainya. Intinya apa yang kalian dapatkan semoga itu menjadi bekal untuk proses berikutnya. Dan nanti periode Agustus